Renif dan kita ke Kendang Ipil. Dan ini lagi prepare buat kita ke sana. Di sana salah satu ada destinasi air terjun yang kita akan katanya. Jadi slow dan mulai deh. Oke, sebelum kita berangkat ke tujuan kita di Kendang Ipil, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga di perjalanan nanti kita selamat. Tangan kita gimana? Oke. Gonggongnya pencur. Kami pakai jas hujan. Kami ditinggalkan rombongan. Mereka itu emang kebal orangnya. Nih, tanda buanmu nih. Nih, ini bikin berat. Coba dialah. Pak. Oke guys, kali ini di jalan ada kendala sedikit, jadi bannya bocor. Mau nggak mau kami untungnya dapat ban, kapal kan gitu. Ini perjalanan kita ke Adang Ipil, ya Adang Ipil. Kedang. Ya? Kedang Ipil, yang kita laksanakan pada tanggal 30 September 2017. So, pantengin terus. Ini perjalanan ya. Rugi kalau enggak lo pantengin ini jalanan. Oke. Oke guys, kita lagi ke perjalanan. Ini sudah jam 5:30. Udah malam kan. Mungkin kita malam sampai di kami udah nyampe di persimpangan 3 arah menuju ke desa wisata Adat Lawas Kendang Ipil. Masuknya kurang lebih 18 km. Dan kita akan masuk sekarang. Oke, jadi 1 jam. Ya, sekitar 1 jam lah.
perjalanan kita masih 18 km lagi ke dalam guys. Ayo ikuti terus perjalanan kami. Sekarang sudah hampir 6:30, kita belum bangun tenda. Ayo terus ikuti perjalanan kami. Sukabumi, soalnya terakhir di sana cuma tanya jauh masuk ke dalam, ternyata nggak ada tanda-tanda lagi, jadi kita mau cari dulu ya sebentar. Soalnya kita akan maju dulu selama 5 menit kalau tidak ada, kalau nggak ada kabar baik ya kita kembali. Perjalannya hanya setapak, ya, ya setapak. Dan nggak tahu di manakah ini. Saya panah terakhir hanya di sini, jadi kami mau coba maju. Pegang helm. Oh ya. Yo. Ya. Dan benar-benar jalan ini kayaknya belum ada lagi yang lewatin, jadi ketutup semua. Oh, kita nggak ketemu jalannya ini, sudah buntu di ujung nih. Jadi ya kita kembali. Sawah itu, ada sawah. Sudah kita jalannya mentok itu ke sawah di ujung. Jadi kita kembali ini. Kita kembali ke pelang terakhir tadi. Oke, sampai ketemu di lokasi. Sini deh. Oh iya, suara air. Iya kan? Suara air. Oh iya, air di bawah nih. Iya kan? Ya, akhirnya kita sampai di tempat tujuan. Sekian lama kita tersesat di jalan, enggak tahu arah. Jadi itu kedengaran suara airnya di sana di bawah. Tuh. Ayo, kita lanjut mau turun ke bawah. Nyari tempat buat istirahat. Ada air di bawah. Kita tadi agak kesusahan nyari jalan masuknya, jadi mungkin sempat putar arah karena nggak ada jalan lagi di sana. Jadi kita balik, pilih jalan satunya yang belok kiri. Mungkin ada di sini, yang terjun Sukabumi. Hati-hati, jalan licin. Senter ke depan. Tadi jalan di cek. Terus. Itu nggak lihat aku ya jalannya nah. Kubuhan. Terus pasti. Pasti pasti. Mari-mari. Di sana ini, di jalan ini tuh. Itu kan? Ada sih. Ya perjalanannya kecil sekali, kata orang sih 5 setapak. Ya ini ukurannya seukuran badan teman saya yang di belakang. Dan licin banget. Dan sangat slinky apa? Silky. Suara air. Iya deh, suara air. Suara air. Suara air. Itu kedengaran suara airnya di sana di bawah. Oke, kita semua udah sampai di air terjun Sukabumi.
Jadi sempat walaupun nyasar berapa kali ya, akhirnya sampai juga dengan malam ya, dari jam 8 ini belum bangun tenda. Kita cari lokasi buat bangun tenda dulu. Jadi kita juga belum tahu berapa ketinggian air terjunnya yang kita datangin, jadi arah masih gelap banget, jadi kita istirahat dulu ya, lanjut besok lagi. Ini kita mau membangun tenda ya, jadi kita makan dulu yang rumput-rumput yang masih hidup setengah masa kan biar kita mau bangun tenda. Ini soalnya cuma bensin ya, sepertinya buat bensin. Jam menunjukkan pukul 9. Hati-hati ya. Lain-lain itu sarinya. Dan saatnya kita bikin perapian buat makan malam. Jadi enjoy. Keep strong and keep it terus. Dongong SAIC. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Kita mau ngapain lagi? Aku udah mandi, kamu belum? Aku belum mandi. Ya, yang lain pada nyiapin sarapan itu. Iya. Siapa? Jadi kita udah ada di Air Terjun Sukabumi. Sekarang pukul 7:25. Dan waktunya kita mandi. Oke. Itu yang di belakang juga sudah siap, jadi tinggal kita menuju ke lokasi di mana air terjun itu yang ada di sana. Kita akan mengeksplor lebih dalam lagi ya, terus bumi apakah yang ada di dalamnya, jadi ikutin terus ikutin Mas Wahyu ya, dan Mas Wahyu itu ada banyak. Oke, yuk mari ke sana. Kita minum kopi di pagi hari, kita mau break, kami semua mau mandian dulu ya di air terjun Sukabuminya. We'll be right back.
jadi akan blur terang gitu kayaknya. Akhiri perjalanan kita untuk pada hari ini di air terjun Sukabumi. Sukabumi di SP6 Kota Bangun, Kalimantan Timur. Jangan dari Kampung Adventure. Terus perjalanan kami di episode selanjutnya. See you next time. Perjalanannya ya. Di balik ini semua ada orang luar dari Wahau. Gimana kesan-kesannya? Dua orang. Makasih ya udah datang. Ini dari Balikpapan juga, dari Manggar. Makasih ya. Dan Jerai, perjalanan kali ini. Air terjun Sukabumi. Air terjun.